Undip Run 2024 yang digelar di kampus Undip Tembalang Semarang ini diikuti 2.500 pelari dari berbagai kategori mulai 5K hingga 10K. Para pelari yang datang dari masyarakat umum, mahasiswa, dan alumni Undip ini berlari mengelilingi kawasan kampus Undip. Mereka berlomba dengan memperebutkan hadiah dengan total Rp134 juta. Undip Run 2024 ini digelar pertama kalinya hasil gagasan alumni Undip dan pihak kampus Undip dalam rangka memeriahkan perayaan Dies Natalis Undip ke-67. Dengan mengusung tema Unity in Diversity, Undip Run 2024 mengajak seluruh alumni Undip untuk turut serta dalam perhelatan Akbar Undip Run yang digelar di lapangan Widya Puraya Undip Tembalang. Ajang ini sekaligus untuk reuni dan silaturahmi antar alumni Undip. Peserta kita batasi untuk kali pertama 2.500, tapi sudah sold out di September ya. Karena kali pertama lihat test the market, tapi ternyata luar biasa untuk persiapan. Jadi nanti tahun depan mungkin bisa 5.000 lah atau lebih. Jadi acara ini. Selain Undip Run 2024, pada kesempatan itu pihak kampus Undip bersama alumni Undip melakukan aksi penghijauan dengan menanam bibit pohon di sekitar kampus. Ketua IKA Undip, Abdul Qadir Karding, mengungkapkan antusias masyarakat ikut Undip Run 2024 sangat tinggi. Kedepan akan lebih ditingkatkan mengingat acara ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, juga mengenalkan Undip lebih luas ke masyarakat. Ini adalah kerjasama kami, alumni Undip dan Undip dalam rangka memeriahkan, ikut mensyukuri dan memeriahkan Dies Natalis Undip yang ke-67, dan ini adalah yang pertama, mudah-mudahan bisa menjadi seterusnya lebih baik, karena ini kan begini, track-nya bagus, unik. Sementara bagi masyarakat yang berkunjung, tersedia beragam booth makanan dan minuman dari para UMKM. Senot Buji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.